di antara kita, jawablah. Waalaikumsalam. Maaf ya anak-anak kalau suara Bu Inun bagus sekali. Nah, assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Insya Allah, Bu Inun doakan dimanapun anak-anak berada selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini senang sekali Bu Inun bisa berjumpa dengan anak-anak lagi. Yuk anak-anak, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar PPKN tentang peraturan. Ada tiga tempat yang akan kita pelajari tentang peraturannya. Tempat yang pertama adalah kita akan belajar peraturan yang ada di sekolah. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang peraturan yang ada di perpustakaan. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang peraturan yang ada di kebun binatang. Baiklah anak-anak, yuk kita mulai dari peraturan pertama, yaitu peraturan yang ada di sekolah. Simak yuk video berikut ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang tata tertib yang ada di sekolah ya anak-anak. Seperti yang anak-anak ketahui, ketika di sekolah kita harus mematuhi beberapa peraturan. Di antaranya adalah memakai baju seragam dengan rapi sesuai harinya ya anak-anak. Dan yang kedua, ketika di kelas, anak-anak harus mendengarkan penjelasan dari bapak dan ibu guru dengan tertib. Yang ketiga, bermain bersama teman-teman dengan rukun dan adil. Yang keempat adalah selalu menjaga kebersihan kelas. Yang kelima, saling berbagi dengan teman. Juga ketika upacara bendera, kalian harus mengikuti dengan hikmat. Dan juga jangan lupa anak-anak juga harus menjaga kebersihan sekolah ya. Nah sekarang di video anak-anak bisa melihat gambar. Di sana ada 5 buah gambar. Manakah ya sikap yang boleh dilakukan dan sikap yang tidak boleh dilakukan? Yuk kita jawab bersama-sama. Yang pertama, tertib. Tentu saja kita harus tertib. Yang kedua, mencontek. Apakah boleh mencontek ketika belajar atau ketika ulangan? Tenot, tidak boleh ya anak-anak. Yang ketiga, bermain bersama. Nah, kita harus bermain bersama dengan rukun. Yang keempat, berkelahi. Wah, berkelahi tidak boleh ya anak-anak, karena kita harus rukun dengan teman. Dan yang terakhir adalah saling mengejek. Ini juga tidak boleh ya anak-anak. Kita tidak boleh saling mengejek. Kita harus saling menghargai dan saling menghormati, juga menyayangi kepada teman kita. Nah, yang kedua, kita akan belajar tata tertib ketika kita berada di perpustakaan. Yuk anak-anak simak nih, apa saja yang harus kita patuhi ketika kita ada di perpustakaan. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan perpustakaan. Yang kedua, kita harus meminjam dan mengembalikan buku sesuai jadwal.
Yang ketiga, kita harus membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Dan yang keempat, kita dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam perpustakaan. Dan yang ketiga, kita akan belajar tata tertib ketika berada di kebun binatang. Anak-anak, pernah kan ke kebun binatang? Ada beberapa tata tertib yang harus kita patuhi ketika kita berada di kebun binatang. Nah, beberapa di antaranya adalah, simak ya anak-anak ya. Kita harus tertib ya anak-anak ketika mengunjungi kebun binatang. Ada beberapa peraturan yang harus kita taati. Pertama, kita harus menjaga kebersihan kandang satwa. Jangan membuang sampah ataupun bungkus makanan ke dalam kandang. Kemudian, kita harus menghindari kontak langsung dengan satwa. Kita juga dilarang menggoda satwa saat satwa sedang tidur. Kita juga dilarang memberi makan satwa ya anak-anak. Nah, tadi sudah menyimak kan beberapa tata tertib. Nah, sekarang lihat nih gambar di belakang ini. Di belakang ini ada gambar seseorang yang sedang memberi makan hewan. Nah, ketika kita berada di kebun binatang, kita tidak boleh ya anak-anak sembarangan memberi makan hewan seperti ini. Karena apa? Karena mungkin makanan yang kita berikan kepada hewan itu bukanlah makanan yang tepat untuk hewan. Sudah menyimak kan pelajaran dari Bu Ino? Baiklah anak-anak, sekarang giliran Bu Ino akan memberikan tugas kepada anak-anak. Siap ya? Tugas anak-anak hari ini adalah silakan anak-anak mengerjakan buku paket 2F ya. 2F. Nah, anak-anak silakan buka halaman 58, yang bagaimana sikapmu ya yang dikerjakan. Kemudian halaman 74, yang ayo lakukan. Dan yang terakhir adalah anak-anak mengerjakan halaman 81, yang ayo lakukan. Nah, demikian anak-anak video pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak menonton dalam keadaan senang dan bahagia. Semoga video yang Bu Inung bawakan tadi ada manfaatnya ya anak-anak ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan anak-anak, belajar yang rajin. Bu Inung tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.